air raket dewe. Minum apa bojeng? Jamu kuat. Jamu ben kuat. Pakai apa jamu apa pakai saya go Pak nih para tante-tante teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mansi Wong bersama tonggo-tonggoku. Tante-tante ini mau heboh lagi teman-teman ya. Masak-masak di dapur. Kali ini kita masaknya di dapur tetangga teman-teman ya, nggone Bu Tati. Dan enggak tahu ini siapa? Katanya mau goreng tempe terus nanti makan bersama dengan kerawu dan mau ditaruh di tampah atau lengser itu untuk makan bersama teman-teman ya. Ayo ikuti videonya Marsi. Wah, keseruan kita para tante-tante makan bersama. Nah, pakai tempe yang dibuntel sama apa ini? Sebenarnya dalamnya itu daun pisang teman-teman ya. Terus pakai kertas buntelan seperti ini, bukan tempe dibuntel sama plastik ya teman-teman ya. Dan ini para tante-tantenya ini di rumah Ibu Tati. Ini Mbak Yuni, mantan TKW Hongkong. Ini lagi apa ini? Bikin adonan. Oh, bikin adonan untuk goreng tempe. Ayo teman-teman ikuti keseruan kita para tante-tante lagi ngumpul bersama. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Ini wajannya sudah disiapkan teman-teman ya. Tinggal ngasih minyak dulu. Nah, ini dikupas-kupas tempenya sama Mbak Yuni. Biasa juru masak kita Mbak Yuni. Nah, ini wajannya sudah panas, kemudian tambahkan minyak di dalamnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, digoreng tempenya. Wah, enak ini tempe godong teman-teman ya. Tempe bungkus godong. Nah, mantap. Kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman ya, kita persiapkan apa itu namanya? Nasinya kita taruh di tampah seperti ini, terus nanti untuk makan bersama teman-teman ya. Tadi tempenya gorengnya nek rumah tonggoku, terus apa ini? Nasinya di tempatku sih gitu. Ini godok kulupan juga teman-teman ya. Ini kulupannya ada daun singkong, ada sawi, dan ini tak tambahin kubis sedikit teman-teman. Pokoknya seadanya di kulkas itu ada apa kita makan apa teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya kerawunya ya. Ini ada wortel, ada sawi, daun singkong begitu teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan bumbunya. Bumbu kerawu. Nah, ini pengerti ma'ame lho. Ini kerawunya. Ini ada gere, ada blendrang rebung, dan ada kerupuknya serta tempe gorengnya. Dan spesial lagi adalah sambal korek teman-teman. Nugget ma pada eca cilik. Nah, ini dia teman-teman ya, sudah siap hidangan kita. Ada kerawunya mubeng, ini ada sedikit nugget punya isi bocil, ada telur rebus, tempe goreng, ikan asin, dan apa itu blenderang rebungnya, dan ada kerupuk. Ini semua para tante-tantenya sudah siap untuk menikmati bersama. Ayo, dinikmati bersama. Ini nasi tampahnya teman-teman ya, itu si bocil juga ikut makan.
Bagaimana rasanya teman-teman? Mantap. Nah. Wah, enak. Ini itu teman-teman ya, kemarin itu kita solawatan itu makan bersama seperti ini teman-teman ya. Jadi pengen lagi, belum puas, jadi sekarang kita bikin lagi dan makan lagi bersama seperti ini teman-teman ya. Enak banget loh teman-teman makan bersama. Is pokoknya seadanya, ini guys enak. Wis tau teman-teman ya, nek desa iki seperti ini. Sing penting guyub akur rukun sentosa bahagia, sehat selalu. Niki nek kok. Mantap. Minumnya itu jamu kunir asem teman-teman ya. Kunir asem. Tenang. Kita makan dulu ya. Tak tutup dulu kameranya, nanti dilanjut lagi. Dinikmati pelan-pelan ya. Ini kameranya tak tutupi dulu ya teman-temanku semuanya, para tante-tante tetanggaku sing rempong, sing kaken maem. Gede nih weteng, tapi wetengnya bodora gede, sing gede aku dewi. Cacili, wes nggak bermakam karo bapak, stop. Kayak kewareken, terus melayu-melayu ngono kuwi kayak arep. Gak oleh nek bar warga itu mlayu-mlayu ngadeg tok. Loro weteng. Yo njuk kok genter kae tak suduk. Jangan tenan. Yo iki ora ngarit anu. Ini tenda saya teman-teman ya. Ini biasanya kalau dulu di Hong Kong itu saya buat libur untuk geletak anek taman teman-teman ya. Ini tak bawa pulang. Iya. Karo heeh. Nek anu ya digo ngalor ngidul iki. Letakan nek Hong Kong nek taman gitu. Jadi apa meneh nek musim dingin mlebu nek tenda tutup kemulan wis menak. Nah, ini teman-teman ya, nasi apa tampahnya. Tinggal dikit enggak habis teman-teman itu apa ikan nasinya juga masih ada, belum habis nih. Pada sudah kekenyangan ini para tante-tantenya ini. Tuh Mbak Wiwit katanya tadi mau dihabisin. Nah Mbak Wiwit. Terus keluarkan kabeh ini teman-teman ya, udah kenyang ini. Banyak tempe goreng enak. Udah minggir kabeh. Itu no, minggir kaya. Minggirnya kagelum kaya. Tangan telurung wijik. Tak ulah wijik urung tinggal ngetak, engko nek ming ora ana ana sambel korek lho ngono. Ya ngene iki lho teman-teman ya, hidup di desa sing penting karo tangga iki rukun makmur guyub. Nek gelem ya tak kakak, sebrengmu, nek rambut putih ora ana. Terima kasih semuanya. Saya tutup, tak akhiri video saya sampai di sini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya selalu bersenang-senang hidup kayak dunia. Terima kasih, saya tutup video saya sampai di sini. Selalu dukung channelnya Marsi Wong. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini. Aku ketok nang kok. Dadah. Kemarin tunggu enggak sampai tak gantian. Ini 12 beras.
Thank you.